nama aku Misi Haryanti. Oke, nama aku Apri. Halo guys, nama saya Migandri Nistan. Halo, nama aku Ayang. Halo, nama saya Teo Tantriadi. Nama saya Awan. Pas pertama kali lolos pasti sangat bersyukur dan senang karena bisa dapat project baru lagi dan ketemu dengan orang-orang baru, tim baru. Terus kenapa juga harus rapid, menurut aku sendiri itu sangat bagus sih, karena ini demi kebaikan bersama juga dan berarti bahwa kita juga mendukung protokol kesehatan yang udah ditetapkan. Kalau harus rapidnya itu perasaannya nggak apa-apa gitu, soalnya memang itu harus ketentuannya ya, apalagi di masa pandemi gini, Mas Jo. Jujur, itu saya, untuk pribadi saya gugup juga sih. Jujur pertama, karena ini juga pertama rapid untuk saya, takut dan deg-degan dengan hasilnya. Oh, ternyata kalau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, semuanya bisa cancel, dan itu juga salah satu yang jujur gak mudah untuk diterima. Untuk rapid sendiri sih ya deg-degan ya tadinya, soalnya sebelumnya aku kesini aja tuh waktu aku habis dari kampung halamanku tuh rapid cuman kayak dititikin doang gitu ya, disuntik-titikin di jari, terus tiba-tiba aku lihat kayak harus diambil darah, rada shock sih. Deg-degan sih, takut, soalnya kan apalagi akhir-akhir kemarin kan latihan kan ya, latihan kan ketemu orang banyak terus gitu, jadi rasanya ya deg-degan, tapi ya puji Tuhan aja hasilnya non-reaktif. Wah, itu sih pasti deg-degan banget kalau apalagi ngeliat teman-teman yang lain udah diumumin hasilnya, rupanya mereka negatif gitu kan, terus tinggal kita yang nih belum keluar-keluar, ya itu bakalan jadi pertanyaan besar dong gitu. Jadi kayak tantangan sih untuk zaman sekarang, karena benar-benar kita bisa aja terkena dimanapun dan kapanpun gitu. Nunggu hasil rapidnya itu yang deg-degan. Jadi karena teman-teman udah semuanya, saya lumayan akhir sebelum Mas Jo kalau nggak salah jam 12-an lebih, itu masih nunggu. Kok belum keluar, jangan-jangan kenapa-napa gitu kan, karena sebelumnya malamnya juga sempet agak begadang karena baru pulang banget, terus besoknya langsung berangkat pagi. Di situ deg-degan, setelah keluar hasilnya ada WhatsApp masuk, lega banget akhirnya udah masuk dan alhamdulillahnya lolos tanpa ada non-reaktif. Deg-degan, takut ya, bukan mikir gimana sih, cuman ya kayak takut aja gitu, kayak waduh kena gak ya gitu aja sih. Waduh, itu gugup sekali dan perlu kayak misalkan ada teman yang sudah terus gregetan dan kepo pengen nanya, kamu gimana, kamu keadaanmu, kamu di sana tadi pada saat tes terus hasilnya keluar non reaktif, itu kamu keadaannya fit atau enggak? Ya deg-degan karena belum tahu hasilnya gimana, soalnya kan terakhir emang aku ada berpergi ke tempat rame, ada beberapa kerjaan yang harus aku di tempat rame, ya ada deg-degan, tapi ya alhamdulillah non-reaktif. Agak deg-degan sih, soalnya di saat yang lainnya udah pada keluar hasilnya, ternyata aku agak telat hasilnya, jadi mungkin dikira karena ada sesuatu hal jadi lama keluarnya gitu. Sejauh ini persiapannya cukup lancar dan kita dimentorin, kita dikasih tahu apa yang harus dilakukan untuk hari syuting nanti, sehingga pada hari syuting nanti kita tidak kagok-kagok lagi atau tersendat-sendat ketika pengambilan gambar. Jadi itu lebih memudahkan sih untuk kita syuting nantinya. Perasaannya selama persiapan ini seru banget, senang banget, meskipun aku sendiri yang paling jauh bisa dibilang, karena harus PP dari Solo. Aku senang, bahagia tentunya karena punya keluarga baru, punya teman-teman baru. Perasaannya pasti senang karena tadi bagaimana kita ketemu dengan orang-orang baru, jadi yang awalnya belum kenal jadi bisa lebih akrab. Punya tempat nongkrong baru. Cuman ketika udah sampai sini enjoy, senang banget bisa ketemu teman-teman semuanya, ketemu orang-orang baru juga di sini. Punya pengalaman baru,
Nah, di sini juga orangnya asik-asik. Ya, orangnya pokoknya semua humble lah. Welcome banget. Untuk kedepannya syutingnya semoga bisa lancar dan semuanya dalam keadaan sehat dan walafiat sampai selesai nanti. Lancar aja dan nggak ada yang tertular apakah covid itu nggak ada. Dan harapan saya sih supaya semua berjalan dan maksimal sehingga bisa dapat hasil yang baik. Dan harapannya semoga seluruh proyek ini bisa berlangsung dengan baik, lancar, meskipun nanti ada 3 hari dan harinya terpisah-pisah setiap talentnya. Semoga walaupun udah selesai juga nantinya kita tetap dapat keep in touch. Jadi ya nggak cuma di proyek ini aja, semoga di proyek-proyek berikutnya kita masih tetap bisa ketemu dan bisa bersilaturahmi. Semoga dihalancar aja lah gitu, biar nggak ada halangan aja. Kayak misalnya kan tiba-tiba hujan atau apa gitu kan, tambah diundur-undur, mulur-mulur terus kan ya. Semoga nggak kayak gitu aja sih. Semuanya diberi kesehatan juga, terus sukses semuanya, dan hasilnya nanti memuaskan. Kedepannya di manajemen Johan Ekspresi bisa lebih berkembang baik, lebih berkembang besar. Dan harapan saya, semoga ketika syuting nanti semuanya berjalan lancar, baik itu kondisi di hari itu ataupun kayak lingkungannya juga mendukung, cuacanya juga mendukung, sehingga semuanya berjalan lancar dan proses syuting juga kalau bisa sekali tag. Halo semuanya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share YouTube channel dari Johan Ekspresi. Oke guys, jangan lupa kalian subscribe channelnya Johan Ekspresi dan kemudian tekan tombol like, aktifin loncengnya yang ada di bawah, katanya di bawah-bawah sini nih, daerah sini. Oke? Tunggu.